Kenapa kita harus meletakkan bom di tempat keramaian? Bukan di tempat lain. Jar, kita cuma anak buah. Dan kita cuma ngerjain. Tapi kita kan bisa pilih lokasi yang lain. Kita nggak punya pilihan, Jar. Tim kita cuma dapat tempat di tempat keramaian. Ayo, Jar. Kita berangkat survei sekarang. Sekarang? Iya, Jar. Sekarang. Kapan lagi? Gak usah Rin, gak usah, makasih. Jun, ini tuh gak boleh nyapu, kamu kan cowok. Emangnya kenapa? Lah ini tuh kerjaannya cewek. Hehehe, ntar dulu, siapa bilang ini kerjaannya cewek? Nyapu itu kerjaannya siapa aja yang mau, gak itu cewek ataupun cowok. Tapi kan aku pengen bantuin kamu, Jun. Yaudah deh, kalau gitu kamu nyapu, aku nyetrika di dalam, oke? Oke, sini. Udah. Jun. Ntar malam kita jalan ya. Ntar malam aku mau ngerjain PR, Rin. Jun, kan PR-nya bisa dikerjain setelah kita pulang dari jalan. Sorry ya, Rin. Lain kali aja deh. Yes, Jun. Sekali ini aja. Mau ya? Sebenarnya aku pasti bakal senang banget kalau kamu gak nolak ajakan aku. Ya, mau ya? Iya deh. Asik, udah cepetan. Cepet sana. Cepet sana. Jun, masa kamu masih gak tahu sih kalau aku suka sama kamu? Apa kamu ke mall? Mainan. Mainan apaan? Mainan. Ada bajai bergerak-gerak. Itu bukan bajai. Itu hantu. Kamu dibilangin gak percaya. Ayo, itu lucu. Bos, sorry bos. Ngapain, Nro? Saya nyerah, bos. Tadi lu bilang lu minta kesempatan sekali lagi. Iya, bos. Tapi sekarang saya benar-benar nyerah deh, bos. Bro, bikin malu aja lu. Ngakunya preman. Dasar preman kampungan. Ngelawan anak kecil kayak gitu aja gak becus lu. Bajainya, bos. Bajai hebat banget. Mana ada bajai yang ajaib? Bajai tetap aja bajai. Barang rongsokan, tahu? Bener, bos. Tapi saya udah gak sanggup lagi deh ngelawan bajai itu, bos. Alah, gak usah alasan lu. Gue gak mau liat muka lu lagi sini. Keluar lu dari sini. Tapi, bos. Keluar! Eh, Nil. Jangan kebanyakan belajar.
Ntar bukannya tambah pintar malah jadi pikun lo. Eh, Jun, aku ini belajar untuk bajai kamu. Biar si macan tambah hebat, Jun. Iya, 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 iya. Nil, Nil. Nil. Lihat. Lo ingat orang ini nggak? Oh, ini kan nenek bajai kamu kemarin, Jun. Iya. Tersangka pelaku peledakan bom. Bom, Jun, bom. Iya, iya. Pokoknya kita mesti tangkap dia, Nil. Kita bisa dapat 100 juta. Kita bisa kaya, Nil. Omor Yon aja takut bagaimana mau melawan teroris. Bisa-bisa kita yang ditangkap sama teroris nih, Jun. Nah, udah. Pokoknya kita selidikin aja dulu. Ntar kalau emang benar, kita laporin polisi. Jangan. Nanti kalau lapor polisi kita nggak bisa dapat uangnya, Jun. Udah. Ayo, kita berangkat sekarang deh. Yuk. Kita nggak mungkin melanjutkan misi ini. Saya nggak mau tahu. Pokoknya dalam 2 hari ini bom harus diletakkan dan diledakkan. Nggak mungkin, Ned. Muka kita ada pampang di koran. Nggak ada alasan. Pokoknya saya mau bom tetap diledakkan. Dan saya sudah membeli 2 baju badut untuk kalian. Baju badut? Iya. Kalian besok berdua pakai baju badut. Jadi kalian besok berjalan pakai baju badut. Bagaimana kalau kita ketangkap, Nin? Bodoh kamu! Jangan pikirin ketangkapnya dong. Pikirin gimana caranya supaya kalian tidak tertangkap. Pokoknya besok waktu dan tempat peledakannya saya yang atur. Kalian berdua tinggal bawa bomnya. Aku gak percaya kamu selingkuh sama dia. Kemarin tuh masuk rumah ini kan? Iya, Jun. Tapi Onil takut, Jun. Udah, Onil gak usah takut.
Onil mau gak dapat duit 100 juta? 100 juta? Kalau uangnya Onil mau Jun, sungguh. Tapi Onil gak mau kita celaka Jun. Onil gak mau mati. Ah, udah, tenang aja Nil. Lu gak usah takut. Sekarang kita coba masuk aja dulu. Ya? Ayo. Chan, lu tunggu di sini ya. Ntar kalau ada apa-apa sama gue, lu bantuin gue, oke? Okay? Jun, ayo aku Jun. Ayo. Aku Jun, ayo udah lu gak usah takut deh. Aku gak mau mati Jun, Onil gak mau mati. Shh, jangan berisik. Gak ada sopirnya kok bisa nyala sendiri? Bajai sialan! Bajai bangsat! Bajai sialan! Bajai brengsek! Oli! Aduh! Kenapa, Nil? Mata gua aja. Mata gua. Mata lu kenapa? Mata gua kena oli. Semprot oli? Siapa yang semprot? Bajai sialan. Bajai? Ah, nggak mungkin. Masa bajai bisa nyemprot? Gua harus hajar bajai itu. Gua harus hajar. Gua harus hancurin bajai itu, Jar. Bang, jangan dihancurin, Bang. Nenek! Diam, Nil! Bangsat! Bajainya hilang! Mana mungkin ada bajai di sini, Nil? Barusan aja ada di sini. Bajai itu aneh, Jar. Masa bajai bisa nyala sendiri? Antenanya bisa mukul gue lagi. Ngarang lu, ah! Gue gak ngarang, Jar. Eh! Simpan tuh pistol. Jangan bikin orang curiga. Tapi apa mungkin itu bajai punya anak yang kita sendera ya? Bisa jadi, Jar. Ayo, masuk. Rin, sini. Sini kamu. Iya, Tante. Mana Jun? Saya nggak tahu, Tante. Nggak tahu? Harusnya kamu tahu dong. Benar, Tante, saya nggak tahu. Biasanya nih jam segini nih si Jun udah pulang nih gara-gara bergaul sama kamu nih, si Jun jadi rusak. Kamu mau kemana? Saya mau pulang, Tante. Saya tahu sebenarnya kamu tahu kan di mana Jun berada. Cuman karena kamu nggak suka sama saya, kamu nggak mau bilang, ya kan? Enggak, Tante, saya nggak benci sama Tante. Alah, alasan kamu. Awas kamu bergaul lagi sama si Jun. Permisi, Tante.
Bangsat! Berisik! Nil! Pelan-pelan dong, Nil. Nil, jangan lu tarik. Aduh, nenek. Aneh, bajenya aneh. Dia bisa maju mundur sendiri. Gawat, Jar. Kalau klakson tidak bisa berhenti, orang bisa curiga. Eh, kenapa bajai udah datang lagi? Kenapa klaksonnya udah bisa berhenti? Ya makanya bang, lepasin saya biar saya yang matiin klaksonnya bang. Nenek! Lu kira kami bodoh? Mau ngelepasin lo? Biar gue yang matiin. Eh, mau kemana lo? Mau ngancurin tuh bajai. Ah, jangan Jar. Kan lu yang bilang sendiri kalau bajai itu bisa mencurigakan orang. Biar gue hancurin. Hei bang, jangan bang. Bang, jangan diajak. Hey. Setelah bajel gue hancurin, abis itu lu. Aduh, bang. Aduh, Jun. Kamu jangan sedih ya. Tabah ya. Aku aja tabah, Jun. Wah, macam-macam loh. Gue hancurin lo. Ajar. Lu jangan teriak-teriak, lu nanti orang pada datang. Gua gak pernah lihat bajai kayak begini. Bajai kurang ajar. Jangan-jangan ini bajai ada hantunya. Nil. Lu gak usah dibuka ini. Keras banget. Ini pasti punya anak itu. Gua mau hajar itu anak. Jawab! Ada apa dengan bajai depan itu? Hah? Saya gak tahu mas, gak ada apa-apanya kok. Jangan bohong lu! Jar. Hati-hati, Jar. Baja itu bisa bawa polisi kemari. Ya, kita memang perlu hati-hati. Ingat ya, kalau baja lu bawa polisi kemari, gua bunuh lu. Ya, ngerti? Iya, mas. Jangan ditembak, Jar. Jangan ditembak, mas. Salah mbak. Tolong lepasin kita ya mbak ya. Iya. Mereka mata-mata. Oh, kalau begitu bunuh mereka. Hah? Bunuh? Aduh jangan aduh. Dong. Aduh. Eh, kalau nanti dibunuh, oh yang rawat neneknya Onil siapa? Ya jangan bunuh dong. Mereka cuma supir bajai. Supir bajai kok pakai seragam sekolah? Mereka mungkin masih sekolah. Mereka kemarin yang mengantar gua waktu bawa bahan-bahan kimia. Hah? Kimia, Nil. Kimia. Diam kamu! Ayo cepat! Bodoh kalian! Ngomongin bahan kimia depan mereka. Mereka sudah tahu kalau kita teroris. Tahu dari mana? Nin, muka gua dan muka si Daniel sudah kesebar ke seluruh Indonesia. Pasti mereka juga sudah tahu. Oke. Kita nggak usah bahas itu. Sekarang kita atur strategi untuk besok. Jadi, kita tahu di mana bom itu? Di acara besar anak-anak SMU. Gila, Nin. Jangan! Lebih baik kita taruh tempat sepi. Bodoh kamu! Kalau saya di tempat sepi, saya ledakin bom itu di sawah. Justru saya sengaja cari tempat ramai. Membuat orang panik. Nih, baca petanya. Hah? Bom? Aduh, kalau Nil. Mereka mau meledakkan bom di bazar sekolah, Nil. Aduh, gimana Jin ya? Dan lu tahu kan, anak-anak sekolah kita salah satu peserta bazar itu. Jun, hah? Kita kabur, Jun. Iya, pelan-pelan. Awas! Iya, sabar dong, jangan berisik. Thank you.
botol kok pecah. Dasar tikus brengsek. Nih, ayo nih. Cepetan. Ketemu nenek aku. Iya, udah diem aja dulu. Cepetan nenek. Kabur, gua bunuh lu. Ampun, ampun mas, nenek. Daniel, ngapain lu hajar dia? Lu udah gila ya? Semua ini gara-gara lu. Kalau kita bunuh mereka semalam, nggak bakalan begini kejadiannya. Anak satu lagi mana? Kabur. Kabur? Iya. Halo, Nin. Ini gawat, Nin. Salah satu sandera kita kabur. Lu harus cepat kesini, Nin. Iya, oke. Oke, gua tunggu lu. Jar, cepat kemasi semua barang-barang kita. Sebentar lagi Nina datang. Cepat, Jar. Tahu Chan, lu tuh kehilangan jejak, iya kan? Oke deh Chan, kalau gitu kita balik lagi ke kantor polisi. Oke Chan. Jangan main-main dengan pihak kepolisian. Bukan saya, Pak. Tapi semacam, Pak.
macan. Maksud saya, baja saya, Pak. Saya peringatkan kamu, jangan main-main dengan adanya laporan ancaman bom. Saya nggak main-main, Pak. Kemarin saya sama teman saya disandera sama teroris itu, Pak. Dan saya berhasil meloloskan diri. Dan sekarang mereka sedang menuju ke bazar sekolah. Bazar sekolah? Iya, Pak. Kemarin saya dengar pembicaraan mereka, katanya mereka mau menaruh bom di bazar sekolah itu, Pak. Kamu Mbak Wajar. Kita menuju ke mana? Ya ke tempat keramaian dong. Ini mau jam berapa, Nin? Jam berapa? Di sini udah gak aman lagi buat kita. Ayo cepet berangkat. Maaf, Pak. Tolong batalkan murid-murid yang mau berangkat ke bazar sekolahan, Pak. Kamu ini ada apa sih, Jun? Ada bom yang mau diletakkan di bazar sekolahan itu, Pak. Jun, kamu jangan asal bicara. Anak-anak itu baru saja berangkat dengan bus rombongan sekolah. Tapi tolong, Pak, suruh mereka balik lagi. Kamu kenapa sih? Saya baru saja lolos dari penyanderaan, Pak. Dan para teroris itu ingin meledakkan bazar itu, Pak. Kamu nggak lagi mimpi, kan, Jun? Ah, sudah, sana pergi. Didot? Ya, Bu. Bu Yanti. Bu Mirna. Pasti mau ke bazar juga, kan? Iya. Ya, hampir. Kebetulan, kita bareng aja yuk. Saya mau cari Jun sekalian. Boleh, tapi saya pakai angkot loh. Hah? Kok naik angkot, Bu Yanti? Ini kan siang-siang begini panas. Mana nanti desak-desakan lagi di angkot. Belum lagi copetnya. Aduh, jangan deh. Mendingan kita naik taksi, Bu. Mana ya? Iya deh, Bu. Boleh juga. Kalau gitu, tapi nanti Ibu Yanti dulu ya yang bayar. Saya ngutang dulu, soalnya uangnya ngepas nih. Buat nanti belanja. Naik taksi. Orang suruh bayar. Suka ya. Chan, lu tinggal sini sebentar ya. Gua masuk ke dalam dulu. Ntar kalau ada apa-apa, lu bantuin gue. Ya, Chan ya. Jadi mana-mana ya, Chan ya. Thank you.
Pak, di sini ada bom, Pak. Eh, hati-hati kamu ngomong ya. Jangan bikin kacau kamu. Bener, Pak, di sini ada bom, Pak. Sebaiknya orang-orang di sini suruh keluar aja, Pak. Gak mungkin. Di sini ada bom. Tiap pintu masuk sudah dijaga dengan ketat. Aduh, Pak. Bener, Pak. Aduh, ya udah deh, Pak. Misi, Pak, ya. Sorry, Mas. Sorry ya. Maaf ya. Gawat. Dia ada di sini. Hai, Nat. Jun, mana aja lu? Iya, Nat. Sorry, gua baru bisa datang sekarang. Nat, mendingan sekarang lu keluar dari sini, Nat. Kenapa, Jun? Iya, Nat. Soalnya di sini ada bom. Lu jangan ngaco deh. Iya, bener, Nat. Gua gak ngaco. Bom itu dibungkus pakai kertas kado. Dan sekarang gua lagi nyari bom itu, Nat. Lu tau dari mana? Gua kemarin disandra sama teroris itu. Dan mereka mau naruh bom di sini, Nat. Mendingan sekarang lu bilang sama teman-teman suruh keluar dari sini. Ya. Sorry nih, gua mau nyari bom itu ya, Nat, ya. Sorry, Nat. Dulu. Enggak, maksud gua nanti begitu gua udah naik ke sana, lu nanti langsung... ibu, entar gua nyusul ya. Kirain tadi nggak datang. Ibu pasti datang dong, kan ngeliat kamu jadi MC. Bisa aja, Ibu. Erin, lihat si Jun nggak sih? Enggak tuh. Bu, Rina harus ke sana dulu, ntar Ibu liatin dari sini ya. Doain ya. Ya. Dasar anak atau sopan santun. Maksud Ibu siapa? Iya, tuh anak Ibu. Masa ditanya jawabannya ketus begitu? Jangan salahin anak saya ya, Bu. Dasar anak Ibu aja yang gak tahu diri. Hah? Bu, kan sebenarnya malampir itu, Bu, yang gak punya sopan santun, Bu. Yuk. Bajai bisa ketok-tok itu sendiri. Kenapa tuh Bajai? Lagi marah mobilnya ya? Kita lihat yuk. Yuk. Ada orangnya kali. Iya, ya, buka. Ada apa, Mas? Di pasar ada bom. Hah? Ada bom? Ada bom? Lari! Mana ya ini ya? Aduh, yang
biar dia nggak meledak nih. Aduh, kalau meledak bahaya nih. Aduh. Nil, 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 Nil. Nil, cepetan, cepetan. Cepetan sini. Cepetan, cepetan. Awas, awas, hati-hati. Ini yang mana, Nil? Yang bisa dilepasin kabelnya, Nil, biar nggak meledak, Nil. Aduh, yang biru, Jun. Yang biru, yang biru. Jangan, 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 Jun. Aduh, aku nggak tahu, Jun. Aduh, gimana ya? Aduh, yang biru meledak. Kalau yang merah, bisa meledak juga. Aduh, yang mana ya? Yang merah, Jun. Yang bener dong, lu. Aduh, bener yang merah-merah. Bener nggak? Pasti nggak nih? Iya, iya. Ya, coba yang merah, yang merah. Udah, Nil. Sekarang tenang, tenang, tenang. Aku copotin yang merah ya. Jangan. Yang. Aduh, aku nggak tahu, Jun. Aduh, waktunya terus berjalan nih, Nil. Iya, tuh meledak. Kalau yang merah... Salib kiri, salib kanan, mengejar waktu, mengejar penuh.